terus. Kata-kata sih. Ternyata aku butuh ngaji dengan Gus Ikdam untuk menenangkan hati. Sudah sampai guys, ini sudah sampai ini di Sabil Toba. Oke, Jajar Ninja Gus Ikdam bolo. Ya, Jajar Ninja Gus Ikdam. Oke, sal. Wis tutup sal, cepet sal, masya Allah. Oke. Alhamdulillah sudah sampai di Sabil Toba. Barokah. Ayo. Sak jam. Ketemu di novel. Lalu di novel. Tangi turu ta, Bos. Gak bahaya ta? Itu enggak sekolah. Kalau sekolah nanti yang ngajar aku ya gurunya ya. Oke. Ya, oke. Nanti aku yang ngajar guru matematika sama IPA. Oke. Yang penting gak bahaya ta. Oke, dadah. Novel, tos dulu. Bersama Ninja Gus Ikdam dan kingnya Mas Anang ini. Nah, ini tiga dedengkot ninja yang edan di Sabil Toba. Nah, ini ninjanya anak Mojokerto, guys. Es Bosca dan ini ninjanya Gus Ikdam dan ini RA King. Spek Koib. Ngeri. Ini kita semua. Ini kita lagi di Sabil Toba. Bersama Hog Rider. Das cum-cum. Das klotok. Rawami bolo. Rawami pol bolo. Wis gas. Ternyata aku butuh ngaji dengan Gus Ikdam untuk menenangkan hati. Weh. Assalamualaikum Gus. Masya Allah. Masya Allah. Gus, woi. Iya Gus. Siap Gus. Apa yang gini? Assalamualaikum Gus. Siap Gus. Salam. Ciptam. Gak ada. Kita semua. Dek, kita tinggal dulu ya. Ninjaan dulu. Oke. Okay. Ada. Terus semangat Gus. Yo, jangan gas. Mantap. Sama Gus Ikdam. Hop. Sik luas sambang ngene lapangane. Yo wis kebek kloso kabeh iki piye? Daerah mana Pakel? Acara ndek Pakel Tulungagung. Gesian Pakel Tulungagung. Besian dengan rejo hadiah mbak, maksudnya pripun minimal resi mbak kukune siap ngapunten soale yo kula pekerja keras waktune enggak enek kukumu ke ya Allah paringi sabar ya Allah. Nah jendok kukune kotor sing penting atine resik bolo. Berarti aku pekerja keras. Nek mana iku, Mbak? Piye? Lah kok wis bodho udan kloso ngono mulai kerja arep rono Mbak iki lho. Ngon iki oleh nggon Mbak. Insyaallah oleh tapi mburi. JLS Horek Riki hadir Mbak siap.
Ada nu mana yo? Dering duki acara Pogus Hitam selondono hadir, Mbak. Nah, sing komen kukuku reket mengdi? Kok enggak muncul mana? Gesian lapangan, lapangan gesian pakai Tulungagung. Lapangan gesian pakai Tulungagung. Ngene yo, soalnya apa? Waktuku terlalu sedikit. Tak info nih. Aku yo jadwalku setiap hari iku jam 3 jam 1, jam 2 berangkat dari rumah. Jam 2 berangkat dari rumah iku sampai lokasi jam 3 jam 4. Mungkin jam 4 jam sampai jam 6 niku mulai bekerja. Aku kudu nangis toh. Mulai bekerja engko leren-leren jam 9 sampai jam 10. Engko jam 12 jam 1 lagi bisa pulang, jam sampai jam rumah itu jam 2 sampai jam 3. Mengke tidur sampai jam 8 sampai jam 9. Niku mengke mek kesempatan istirahat iku mek sekedik. Aku arep nangis, enggak seneng aku ngene iki ah. Malah cerita to. Yo, sedikit sakit hati mek perkara kuku soalnya kan wong beda-beda. Soalnya aku merasa waktuku itu enggak ada. Sepil wilayah siap. Tapi nambahin iki kula bubar badhe sadian mawon. Iki wonge gembeng e. Dadi enggak iso. Semangat Mbak siap. Nggih, siap-siap. Kula gampang gembeng e. Tapi nggak apa-apa, itu masukan juga lek minimal bersih itu masukan. Mungkin kula usaha nih sakit minimal bersih siap. Pun Mbak tetap semangat siap. Terima kasih. Saman rumah mana? Kula samben. Semoga lancar ya Mbak siap. Wes, kula kembeng kula. Mama, ndak suka aku ngene iki. Kok gede aku. Laris manis Mbak siap. Acara Gus Hitam. Sing golekno mau TikTok apa toh? Penasaran wong. Ya Allah. Wes enggak apa-apa. Tapi iku masukan sing paling apik. Masukan sing apik. Minimal bersih kukune, minimal bersih sembarange. Soalnya gue sih nanti sanjang kebersihan itu keutamaan. Mungkin kula usaha ini bersih. Mungkin laris manis Mbak siap. Siap, terima kasih semangat ya. Lapa tuh Mbak, gak apa-apa. Perkara kuku kotor ya lo Mas, mau. Ya mek sering gini nih, waktunya gak enak. Jam sampe ini berangkat, jam sampe ini pulang. Semangat Mbak siap. Lokasi Tulungagung. Pun ngeten mawon kok tak mandep iki enggak kuat ya, kudu nangis gembeng nggih bener kula gembeng. Jalan-jalan tanah ya. Lokasi ngesian. Oke. Ya usah jurus Mbak wong sulit siap. Semangat Mbakku siap. Terima kasih semangate. Semangat Mbak siap, sing sabar siap. Mboten napa-napa niku masukan sing paling sae kula. Kula napa? Nggih, kula trimo. Maksudnya niku masukan sing paling apik. Guse nggih nate sanjang minimal nggih bersih. Guse paling seneng wong sing resikan minimal wangi minimal bersih. Yo, mek kelingan perjuangan ae. Kalau nitip lo so siap, misian niku pun di Mbak Tulungagung. Gus Hitam niki. Iya, itu masukan. Jadi harus diterima dengan baik. Harus diterima dengan baik. Lokasi ngesikan. Kulo jualan tikar kali jualan bendera. Kulo jualan bendera kali jualan tikar. Tak sepilnya benderaku ya. Kalau petak aku jadi apa benderaku, soalnya gambarnya benderaku sama gambarnya bendera orang-orang itu paling beda sendiri. Sepil benderaku ya. OTW nanti malam siap
lapangan ini pun gesian, lapangan gesian. Sepil cekson sampun buyar iki. Tas buyar cekson iki. Taiwan hadir cayo mbak jari aku siap. Apa iki? Aku seneng nek tuku Bandung nek. Aku toh. Aku kulaan dhewe. Kulaan dhewe nek. Aku biasanya nganu ning Blitar. Nek Blitar nek toko mainan. Untuk neng Mewong, saya. Gee, jenengan beli bendera nih, gee. Tak sepil nih bendera nih. Tak sepil nih bendera nih. Oleh, soalnya gambarku paling beda. Gambar bendera nih beda, tidak sama. Es tiga gembengi karo jamaah ini, gembengi ram toh, kau se? Apa lagi? Lampu. Montor api lah. Di layangan naik. Mak, tak sepil nih gambari bendera nih. Ditumbas ngkolek Rene ya. Gambari bendera aku paling CC. Semangat mbak siap, enggak semangat. Iku masukan paling apik we mau. Soale kan Gusti yo nate sanjang wonge demen wong resikan. Kula sing masih banyak kekurangan. Iki lho. Cek toh sabar. Iki lho benderane. Nah, benderane gambare Gusku sing paling ganteng dhewe tekengane pusat. Mbak hebat pekerja kerasnya. Ini mau acara udah selesai. Mau acara. Ayo diborong bendera Mbak Nyangge, matur suwun jenengan borong benderane. Dan iki ngeten iki. Benderane. Mbak senangis mboten ponan. Wis biasa. Mbak hoaini hoaini. Gusti apa wis OTW nggih dereng harga niki 35 sing besar sing kecil 25. Sing besar 35, sing cilik 25. Beh. Ngompelet. Pakel. Penontonmu. Dene Masurono lho. Ya, nya. Pak Diano. Kok ana male gila. Ya, yo, kontak yo. Ayo.